Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue, Ardi Saputra, di channel sederhana gue ini. Hari ini gue mau membetulkan gitar akustik gue. Sebenarnya gitar klasik model lama, dan gitar ini sering gue bawa-bawa waktu zaman sekolah. Sampai sekarang masih gue simpen nih gitarnya. Dan hari ini, bukan hari ini sih, kemarin gue mesen senar merek Gibson dan satu set dryer buat gitar tuningnya. Senarnya gue nggak tahu ini asli apa enggak, yang jelas buat gitar akustik gue lah, karena menurut gue gitar yang gue pakai ini sampai sekarang kayak ada nilai sentimentalnya lah ya. Dan ini dryernya, kita coba buka dulu, kira-kira bener gak nih sesuai pesanan. Satu set itu terdiri dari 6. Maaf ya, sedikit pilek, lagi gak enak badan soalnya. Oke, kalau menurut gue lumayan ya, nggak asli-asli amat sih, agak otek. Coba tuh, kayaknya sih agak otek ya, nggak apa-apa lah, puterannya juga enak, nggak keras. Kita jejerin dulu. Semoga pas dari baut dryer buat neck gitarnya. Tutupnya pas, ada 6 juga, sama baut-bautnya. Oke, mungkin itu aja, kita lanjut ke pemasangan. Oke guys, ketemu lagi. Kita buka dulu dryernya. Mudah-mudahan gue bisa ya memperbaiki gitar lama gue, karena gue takut riskan banget lah gitu. Pertama kita copotin dulu dryer yang lama, biar gampang gue pasang dryer yang baru. Stay tune. Ini bautnya agak susah nih kayaknya nih. Senarnya mungkin gue copotin dulu kali ya. Aduh, mesti pakai tang potong ya. Tapi gue cobain putar dulu lah. Semoga bisa. Agak keras loh. Gue cepetin aja kali ya videonya, biar kalian nggak terlalu bete nungguinnya. Oke? Stay tune. Setelah kita copot, sekarang saatnya kita bukain baut-bautnya dan kita pasang di dryer yang baru. Sebenarnya agak susah ini. Oh,
akhirnya copot juga. Gosok dulu, kita lap. Soalnya buluk banget ini gitar, udah lama nggak pernah gue mainin. Sebenarnya gitarnya kesimpan di rumah temen gue. Nah, temen gue itu udah pindah ke Bekasi waktu itu. Daripada gitar gue makin jauh, ya udahlah akhirnya gue ambil lagi ke temen gue. Ternyata dia balik lagi ke Jakarta. Pindah-pindahan mulu dia, kayak kucing. Ini agak keras juga nih bro, muka baut nih. Nah, bunting aja nih. Nah, gosok, pengen kilap. Gak ada pakai apaan sih, cuman pakai minyak sayur. Ya agak makan lah, yang penting bersih, asal nggak dikerubutin semut aja gitar gue. Aduh, ayo dah kan gitar gunting dulu talinya, jelek-jelekin. Gue lagi pilek bro, coba dari kemarin hujan. Bukan virus corona ya, soalnya kalau lagi viral tuh pilek dikit disangkain kena penyakit virus corona lah apalah. Tapi di tempat kerjaan gue aja suruh pakai masker. Yaudah lanjut. Nah, aku gue jadi curhat. Oke, kita pasang dryer yang baru, kita cepetin aja ya. PT juga kan lumayan lama masang dryer baru, kalau dicepetin kan enak. Oke guys, stay tune. Jadi dah tekan kalau videonya dicepetin. Biar lu gak bete bro nonton video gue, ya enggak. Ya boleh mau jadi youtuber ya, video youtuber gue ini udah dari 2010 sih, tapi gak kepikiran mau nerusin. Ya pas ngeliat yang lain dapet duit, ya gue lanjutin. Ya gue sih gak munafik ya. Oke, kita lanjut lagi pemasangan senar pertama, yang satu ya. Kita percepat lagi videonya biar lu gak bete nungguin. Stay tune guys. Oke, yang kedua kita pasang senar yang kedua dan akan gue cepetin juga videonya.
dan yang ketiga kita pasang senar yang ketiga. Oke, lanjut. Gue cepetin videonya. Oke, selanjutnya senar yang keempat kita pasang. Selanjutnya senar yang kelima. Dan yang terakhir, senar 6. Oke, selanjutnya kita stem gitarnya. Ya sebenarnya tadi udah gue record, bukan gue record sih, gue lupa nge-record waktu nyetem. Ya alhasil buat konten dan buat kalian semua, akhirnya gue ulang nyetemnya. Ya yang penting kalian suka lah. Yang paling tinggi itu nadanya yang E, senar 1 itu tinggi banget gitu, gue takut putus tuh tadi tuh. Ya gue kira-kira aja sih tadi nggak sampai sempurna. Kalau gue tune-nya gue naikin, yang ada putus senar gue. Jadi buat kalian yang mau nyetem gitar pakai gitar tune, usahain sih nggak terlalu sempurna, nggak apa-apa, yang penting pas menurut gue gitu. Jadi ada beberapa gitar yang nadanya nggak terlalu tinggi gitu. Oke, itu buat masukan aja sih. Gue juga baca baca ya, apa salahnya ilmu berbagi juga ya kan. Nah ini proses ulang sebenarnya. Biarin dah, demi konten gue bikin ulang. Lupa ngerekam nggak tadi, ngomong kayak gagap begini. Oke guys, mungkin itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian suka bisa share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.